Masih dari Stadion Mana Solo di game yang kelima, masih dari Al Atsari kali ini dan melawan FPI dan dari Cirebon dari Al Atsari kali ini dengan jersey warna kuning kombinasi celana hitam yang akan melakukan tendangan kick off. Dan tujuh kali tendangan sudah dilakukan di celana game yang kelima dan kali ini masih dari pemain-pemain Al Atsari nomor 4 di sana kuasai bola. Kita nak kepada Narko atau Harku. Pendek yang membantu serangan dilakukan di mana masih mengajar di sebelah teman ada Pungki. Pungki kita narikan. Kita nak serangan dilakukan masih dari 15 di sana kuasai ada Anjas. Anjas. Anjas serangan terjadi. Masih kembali ke sebelah di sana di mana ada Pungki. Namun tendangan keras tadi dilakukan masih mampu ditembus oleh penjaga gawang luar biasa. Tendangan shock terapi dilakukan di menit awal challenge pertandingan di game yang kelima di sana. Di mana kali kita nantikan angkat sudah jauh depan di mana masih dari pemain-pemain kuasa belah serangan yang terjadi. Di siapa yang tuju? Di mana kembali ke belakang serangan yang dilakukan. Di mana kali 27 di mana kali lagi-lagi serangan di mana Brutus tadi. Kabar keempat di sana Denias. Ada kartu 12 di mana serangan ada Buki di sana. Masih ada Buki pada siapa yang di mana kali masih waktu 17 tentunya ada Martoib. Kita nantikan kembali ke belakang. Serangan terjadi, masih ada Perutus, masih ada Perutus, masih ada Perutus. Kita nantikan, kita dengan masih ada Perutus di sana di mana 17 ada siapa yang terjadi di mana masih ada Martoif tadi dari tengah lapangan. Serangannya terjadi masih dari pemain-pemain kali ini. Ada empat di sana di mana Denias kembali ke 8 yang dituju di mana kita nantikan. Masih berimbang 0-0 kedudukan di challenge game yang kelima. Masih di menit-menit awal kali ini di mana serangannya terjadi masih dari FPI mengajar bola ke Martoi dibuang saja. Ada kali ini Harko tadi yang tidak ingin berlama-lama atau berbahaya dari pertandingan game yang kelima kali mampukah dari ketua kesebelasan menciptakan gol. Di mana game yang keempat tadi dimenangkan oleh pemain dari kali FPI 2-0 dan kali terjadi perebutan di mana kali masuk 8 di sana kuasai bola ada Sugang. Masih Sugang pendek umpan dari pertahanan. Di mana kali kita nengah serangan yang terjadi kali ini masih dari pemain-pemain kuasai bola di sana dan nampaknya menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas saja. Pelanggaran nampaknya kali ini kita nantikan di sana. Ancang-ancang dilakukan. Di mana kali ancang-ancang terjadi. Siapa yang dituju? Angkat sudah jauh depan di mana mengejar bola. Masih mampu disapu kembali. Kita nantikan. Kita nantikan. Di mana satu serangan di mana 12 tadi. Di mulai dari ada Buki di sana. Buki, 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 Buki. Kita nantikan. Berbaik kali itu. Di mana Brutus. Manggil depan di mana 7 ada Sam. Asam, Asam. Kita masih ada Asam di sana. Di mana satu serangan dilakukan masih dari pemain-pemain kuasai bola. Di mana kali masih mengejar bola kita nantikan. Satu serangan dilakukan. Masih kembali satu serangan terjadi dan mampukah di mana 8 di sana kuasai bola kita nantikan. Ada 17 di mana kali masih ada Martoif. Martoif mengangkat 4 kali melipat dari sisi kanan. Masih ada kali serangan terjadi tentunya. Di mana kali masih berbahaya serangan terjadi. Angkat sudah. Ada siapa yang tuju. Masih mampu diawan oleh penjaga gawang. Di mana masih kali kuasa boleh nomor 12 di sana kali. Oh cek. Cek melipat dari sisi kiri. Kita masih cek. Umpan 1-2 tidak akan dicek. Kita nantikan masih mengajar oleh pemain-pemain dari pemain ada Al Atsari. Kita masih dari Al Atsari nomor 11 di mana kali ada Pungki disapu saja. Dan kembali kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam tendangan di mana dari pemain ada dari Al Atsari ada Pungki di sana. Masih Pungki lempar saja di mana kali serangan terjadi. Kembali masih dari pemain-pemain kuasa bola di mana 8 ada Sugang. Berputar-putar kali Sugang. Masih ada Sugang.
di mana ada pungki, pung, pung, pungki, su, su, ga, su, su, ga. Laki-laki masih memutar mistar atau pertahanan dari pemain FB di sana, datang lagi serangan, datang lagi tekanan, di mana masih umpan kepada Sugeng tadi, masihnya ada Harko, Harko, ha, Harko. Namun tendangan yang dilakukan masih di perlukan oleh penjaga gawang dimiliki dari FPI dan kali masih kuasai oleh Timor sebelum ada Vicky di sana terjatuh pelanggaran terjadi tentu ya. Tendangan bebas melebar dari sisi kiri tim mereka masih mengajar bola dari pemain Al Atsari. Di mereka angkat sudah berbahaya serangan dilakukan dan dibuang saja kembali. Dan masih ada tendangan penjuru ataukah lemparan ke dalam kita nantikan. Di mana terjadi tendangan kali ini pojok dilakukan angkat sudah kembali masih mengejar bola serangan terjadi serangan di sana kembali masih dari pemain-pemain di sisi kiri kali ini dari pemain ada FPI tentunya ataukah dari Al Atsari dari Harko lemana kali ini masih dari pemain-pemain kali ada FPI dibuang saja dari oleh 22 di sana. Dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan masih berimbang 0-0 di sana game yang kelima. Kita nantikan ada kelima di sana kuasai oleh pemain Tama yang dituju. Masih kali kita lihat terjadi perebutan luar biasa kali ini dan kali ini masih umpan terjadi dimiliki lagi-lagi dari Al Atsari namun masih gagal kembali dari serangan di nomor 11 di mana Pungki kali ini kita nantikan kemelut terjadi namun masih belum mampu dosa dimaksimalkan dan kali ini datang lagi serangan balik counter attack di mana kali ada Tenias dicuri bola saja kalian sebelah di sana Vicky tendangan tadi tidak kali Vicky di sana dan masih terjadi kali ini laki-laki di mana kali ini pertabrakan di sana pelanggaran dilakukan. Di mana kita nantikan tendangan sepakan tendangan bebas kali ini ancang-ancang di sana kita nantikan ancang-ancang dilakukan masih dari pemain-pemain kali ini dari luar biasa berhasil ditepis kali ini oleh penjaga gawang. Tendangan dilakukan dan kali masih mengajulah dan apa yang terjadi di mana Hizbul tadi dilakukan oleh pemain dari kali ini kuasa bola di sana serangan balik dilakukan nanti maksudnya namun masih mampu dikuasai di mana kali ini masih Harko melebarkan 11 dilakukan masih mengajar bola kita nadikan masih terjadi serangan dan masih kali tendangan penjuru atau sepakan pojok. Kita lihat serangan terjadi di mana masih angkat sudah di sana. Di mana peluang terjadi tadi maksudnya. Namun masih kali mampu digagalkan. Di mana masih datang serangan dilakukan oleh pemain dari FPI. Masih ada petualas di sana kuasai bola. Di mana kali Spooky di sana. Kembali masih ada Protus ke tengah saja. Kembali masih kita nantikan masih mengejar bola. Serangan terjadi. Masih terjadi di mana kali dibuang saja tentunya. Kita nantikan di mana kali menghasilkan tendangan penjuru atau sepakan pojok tentunya kita nantikan.
Tendangan penjuru ke sepakan pojok. Di mana kali masih dengan ancang-ancang. Di mana kali masih terjadi kali ini tendangan sepakan pojok angkat sudah. Peluang masih mampu digagalkan. Kita datang lagi tendangan atau serangan dilakukan dari pemain FPID. Sabu kembali dari tengah lapangan yang terjadi perebutan di sana. Masih mencoba membangun serangan tentunya. Di mana kali peluang terjadi untuk juta terjatuh di sana. Ada Fatih kali ini. Pelanggaran terjadi. Kita nantikan. Ada per 11 di mana kali masih ada Pungki. Masih ada Pungki. Di mana kali ini masih mampu diamankan saja. Di kali penjaga gawang kali kuasai bola di sana. Di mana kali masih dari penjaga gawang. Kita nantikan. Kembali masih dari sisi kiri. Siapa yang dicu. Kita nantikan. Di mana kali masih kali virtual itu sudah brutus. Kita nantikan terjatuh. Di mana dari tengah lapangan kuasai bola. R12 di sana kuasai bola. Di mana kali masih ada Buki di sana. Berbahaya. R11 di mana kali serangan terjadi. Tendangan dari luar kotak penalti masih mampu diamankan oleh penjaga gawang. Lempar saja kali 17 di sana. Di mana ada kali Martoif. Masih ada Martoif. Ada Martoif kuasai bola. Masih mencoba membangun serangan di mana 12 di sana kuasai bola Buki. Kita nantikan masih ada Buki. Ada kartu hijau di sana di mana Azam. Masih mengejebakkan membangun tendangan namun kali masih mau di amat kali penjaga gawang. Di mana kali masih ada sebelah di sana kuasai bola kita nantikan. Ada kuasai bola di mana masih tentunya ada Vicky di sana. Masih melibat dari sisi kiri serangan yang terjadi di nomor 5 di sana. Ada Tama kuasai bola kita nantikan melibat di nomor 4 dan tentunya ada Harko. Umpan tendangan dari Harko. Namun nampaknya kali ini masih tentunya kali ini mampu dikuasai di mana kali masih ada Protus. Masih ke tengah di mana kali 7 yang di Azam. Azam mengikat umpan jauh melebar dari sisi kanan nampaknya di sana di mana kali masih mengajar bola. Kita nantikan datang serangan dilakukan di mana kali masih dari pemain-pemain di media ini. Ada dari Al-Atsari di mana tikim yang kelima masih belum tercipta gol juga. Kita nantikan. Kembali kali masih terjadi lemparan ke dalam. Kita terangkan di mana kali masih kembali dari Al-Atsari. Umpan tarik berbahaya dan. Lagi-lagi masih dengan tenangnya kali menjaga gawang mengamankan serangan yang terjadi. Di mana kali kuasai bola di sana. Ada kali waktu 12 serangan yang dilakukan di mana kali masih ada Buki tadi. Kita nadikan. Umpan terobosan terjadi. Namun nampaknya kali ini masih mau diamankan oleh penjaga gawang. Di mana kali sebelum di mana kali masih ada Vicky. Kita nadikan umpan sudah kali ini lagi-lagi serangan yang terjadi di mana kembali. Ada serangan dilakukan di mana 12 di sana Buki. Masih ada kartu hijau di sana Azam masih terlepas kali ini dan hanya memasukkan kali tendangan gawang saja. Kita nantikan masih dari pertahanan dibeli dari FPI kuasa oleh penjaga gawang umpannya ada Brutus yang dituju. Ada Brutus di sana kuasa oleh Brutus tentunya. Kita nantikan satu serangan dilakukan masih 33 kuasa oleh dimana kali dari pemain-pemain FPI umpan pehil dimana Azam yang dituju. Azam kuasa bola. Kita nantikan masih dibuang saja nih ya kali. Ya. Di mana terjadi tendangan bebas tentunya atau tendangan sepakan pojok. Kita dengar ancang-ancang tendangan pojok angkat sudah. Baru terjadi. Namun apanya
masih di aman kali penjaga gawang kali ini. Di mereka kembali masih mengejar bola. Kita nantikan. Serangan terjadi di waktu ke-7 di mana kali serangan berutus. Tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan berutus. Namun masih berada di sisi kiri gawang. Kita nantikan. Ancang-ancang kali ini masih dari pemain-pemain kali ini kuasai bola di sana. Serangan terjadi kembali dari tengah lapangan kuasai bola. Umpan melebar dari sisi kiri mengejar bola. Berbahaya kali ini, berbahaya di sana, berbahaya tentunya, dan masih mampu dikagakkan. Di mana tentunya kali ini masih terjadi tendangan penjuru, juga sepakan pojok. Di mana kali ini masih kita nantikan. Angkat sudah jauh depan, berbahaya. Dan masih mampu dikuasai kali ini penjaga gawang. Cocor bola ke depan, di mana kali masih mengejar bola. Serangan terjadi. Dibuang saja bola kali ini. Tendangan bebas dimiliki kali ini masih ada Brutus. Pendek saja kali ini ke tengah di mana masih dari pemain-pemain dimiliki tentunya kuasai bola di sana. Masih mencoba membangun serangan dilakukan. Masih kali kita nadikan. Ada Brutus. Masih ada 8 di sana kuasai bola di mana kali kembali ada Sugeng. Kita nadikan. Sapu kembali. Umpan dikirim masih ada Asam. Sayang kontra bola yang tidak akurat tidak kali Asam dan kembali hanya masih kali para ke dalam saja. Kita menengok di mana kali masih dari pertahanan tentunya kali ini kuasai bola di sana dimiliki dari Al-Atsari. Umpan sudah melewati dari sisi kanan. Ada 11 di mana kali masih serangan dilakukan. Di mana kali masih ada Pungki tadi. Kita nadirkan. Masih ada kali ini Brutus ke belakang. Siapa yang dituju? Serangan terjadi masih dari pemain-pemain. Ada pertahanan di sana kuasai bola tentunya. Di mana ada serangan kali dari FPI. Namun apanya masih mampu dikuasai. Di mana kali 4 di sana. Tenias ataukah kali Harku? Masih Harku. Kita naik ke tengah kembali. Di mana ada Pungki di sana. Pungki kuasai bola melebar dari sisi kiri dan nampaknya masih mampu diamankan saja di sana. Kali ini kuasai bola masih dari sisi kiri atau sisi kanan dari FPI. Ada kali masih dilakukan di mana 12 cek. Ada kali juga serangan terjadi dari Pungki tadi di mana kali kembali. Ada kali masih ada serangan dilakukan Brutus. Tendangan spekulasi laki-laki masih jauh dari sasaran. Kita melihat di mana terjadi tendangan bebas angkat sudah di sana. Kembali masih mengejar bola. Serangan dilakukan dan pelanggaran dilakukan kali ini. Kita melihat di mana masih terjadi. Ada serangan dilakukan melebar dari sisi kiri. Mampukah kali 12 di sana di mana kali masih ada Jack. Kembali masih kita nadikan. Kembali masih serangan dilakukan di mana kali 5 di sana kuasai bola. Ada kali Tama di sana namun masih gagal kali serangannya dilakukan. Lempar saja kali kita nadikan di mana kali masih dari pemain kali 7 di sana di mana kali Kali ini ada Fatih di sana. Di mana kali berhasil menciptakan gol
dimiliki dari pemain-pemain Al-Atsuri di sana. Sementara unggul 1-0. Luar biasa, luar biasa. Kali bercukit Ria di sana dan merayakan berselebrasi di mana gol yang dilakukan oleh pemain kali Al-Atsari berhasil menjebol penjaga gawang dari FPI. Sementara unggul 1-0. Satu kosong luar biasa. Di mana kali ini keulang sementara kali tim dari Al-Atsari. Di markas 27 Yohana Brutus. Kuasai bola. Ada 17 di mana kali Martoib. Kita nantikan. Di markas 8. Ada serangan terjadi. Malah dari sisi kanan. Siapa yang dipicu? Masih mencari kawan. Masih mencoba membangun serangan. Ada siapa yang di mana kali ini peluang terjadi. Dan kali ini mampukah dari pemain di militernya kali angkat sudah. Di mana serangan yang terjadi, mampukah, mampukah. Di markas 33 di sana kuasai bola. Siapa yang dicu, siapa yang dicu. Kita nantikan. Kita nantikan di markas 17 di sana kuasai bola. Martoib berbahaya. Peluang dari di. Namun sepakan yang terjadi masih terlalu jauh dari sasaran. Di mana kami masih lagi kita nantikan ada siapa yang mengambil eksekusi tendangan gawang. Di mana 1-0 di jelek Kimia Kaliwa masih dimiliki dari keunggulan Al-Atsuri di sana. Ancang-ancang dilakukan di mana dan wasit Madio Pulwit di mana pertandingan di game yang kelima kali sudah berakhir dengan kedudukan 1-0 kemenangan diraih oleh Al-Atsuri atas lawannya FPI dan kita nantikan jalannya game yang keenam sesaat lagi.